Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hakim, tentunya masih di channel Hakim TV Official. Di kesempatan kali ini saya akan share dan review config terbaru untuk teman-teman semuanya. Dan kali ini adalah config siang malam untuk Keycam Nikita versi 2.0. Ya, sesuai dengan namanya, config ini cocok digunakan untuk foto baik di kondisi siang hari maupun malam hari. Dan semua objek, semua kondisi ya teman-teman. Kemudian untuk fitur-fiturnya di config kali ini sudah support aux lens ya, ada ultrawide di sini. Kemudian sudah support manual focus yang bisa diatur mulai dari infinity sampai mode makro. Bagaimanakah review lengkapnya? Yuk langsung saja simak videonya sampai habis. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe, serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru. Oke teman-teman, untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke videonya. Untuk langkah yang pertama, tentunya kalian harus download dan install terlebih dahulu APK-nya ya teman-teman, yaitu Keycam Nikita versi 2.0. Oke, buat yang belum punya silahkan diinstal terlebih dahulu ya. Untuk installnya seperti biasa, oke, untuk proses instalasinya sudah selesai. Selanjutnya, sebelum kita lakukan restore config-nya, terlebih dahulu kita buat dulu folder config-nya. Dengan cara masuk ke menu setting, selanjutnya ke bawah konfigurasi, lalu kita simpan, kemudian simpan. Ini bertujuan untuk membuat folder Keycam config 7 yang ada di dalam memori internal, yang nantinya kita akan taruh file config-nya di folder tersebut. Selanjutnya silahkan di download config-nya, linknya semuanya ada di deskripsi ya teman-teman, dan linknya nanti ada di Mediafire. Kemudian nanti setelah terdownload untuk config-nya dalam format zip dan berpassword, untuk passwordnya silahkan temukan di dalam video ini. Makanya silahkan disimak terus videonya sampai selesai, jangan di skip-skip agar kalian menemukan passwordnya. Oke, setelah ketemu passwordnya silahkan di ekstrak ya. Langsung saja kita ekstrak di sini. Kemudian masukkan password yang sudah kalian temukan di dalam video ini. Oke, setelah terekstrak maka akan terdapat sebuah folder seperti ini. Config siang malam Nikita 2.0, dibuka saja ya. Dan di dalamnya akan terdapat 6 config dalam 3 format viewfinder, ada JPEG, YUV, dan Auto. Silahkan disesuaikan dengan level kamera 2P di HP kalian. Oke, kalau sudah selesai silahkan di copy config-nya ya teman-teman. Silahkan disesuaikan dengan level kamera 2P. Di sini saya copy semuanya ke penyimpanan internal. Selanjutnya cari folder Keycam, lalu config 7 dan paste di sini. Selanjutnya buka lagi Keycam-nya, lalu lakukan restore config-nya dengan cara tap 2 kali di sini. Kemudian pilih config-nya. Oke, karena di sini handphone saya untuk level kamera 2P-nya ada di level 3, maka saya gunakan yang YUV ya teman-teman. Oke, saya gunakan yang AUX terlebih dahulu. Nah seperti ini perbedaannya, yang versi AUX ada ultrawide-nya di sini ya teman-teman. Kalau yang non AUX seperti ini. Coba saya pakai yang YUV, yang universal ya. Nah kalau yang universal dia tanpa AUX lens, jadi di sini tidak ada AUX lens-nya ya, tidak ada ultrawide. Jadi perbedaannya hanya itu aja. Untuk yang AUX ada AUX lens-nya, yaitu ultrawide di sini. Oke. Dan fitur-fitur lainnya seperti biasa ya, ada mode malam, kemudian mode potret, lalu kamera video ya. Untuk videonya di sini sudah support 4K ya. Sudah support 4K 60 fps tergantung dari device yang kalian pakai.
Lalu di menu lainnya ada panorama, photosphere, gerak lambat, timelapse, playground, dan juga lens. Nah, khusus untuk playground ini dia tidak include. Jadi kita harus download dan install secara manual. Untuk caranya semuanya ada di dalam deskripsi. Oke ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya langsung kita tes di outdoor. Oke, untuk yang pertama saya akan mencoba mode manualnya terlebih dahulu. Kali ini kita akan tes untuk objek makro ya. Untuk foto makro manual kita tinggal geser di sini ya, di menu manual fokusnya ini kita arahkan ke makro. Oke, sampai blur seperti ini. Setelah itu kita dekatkan dengan objek ya. Dan jangan lupa untuk HDR plusnya pilih yang HDR plus saja, jangan yang disempurnakan. Kemudian kita dekatkan dengan objek kira-kira jarak 10 cm sambil kita mainkan zoomnya ya. Nah, dan hasilnya seperti ini teman-teman. Hasilnya mantap banget, detail ya. Kemudian untuk blurnya juga rapi ya, seperti ini. Detailnya dapat banget ya. Oke, kita tes lagi teman-teman. Kita dekatkan dengan objek. Jadi untuk foto makro itu harus dekat dengan objek ya, kira-kira jarak 10 cm sambil kita zoom. Dan seperti ini hasilnya. Hasilnya keren ya teman-teman. Detailnya mantap. Untuk blurnya juga rapi. Oke, seperti ini hasilnya teman-teman. Selanjutnya kita coba untuk foto objek pemandangan ya, atau objek landscape. Dan seperti ini hasilnya ya, untuk lensa utama hasilnya mantap. Untuk warnanya pas ya, tidak over. Ini meskipun saya zoom hasilnya masih oke ya, tidak pecah teman-teman. Oke, kita coba lagi ya, masih di kamera utama, masih di lensa utama, kita coba lagi. Dan seperti ini hasilnya. Jadi untuk objek orang juga masih aman ya, untuk warna kulit tidak merah dan terlihat masih natural. Untuk objek pemandangan recommended banget ya, untuk objek orang juga recommended. Artinya config ini memang cocok di semua kondisi dan semua objek ya, seperti judul config-nya yaitu config siang malam. Oke, sekali lagi kita tes ya untuk lensa utamanya. Dan seperti ini. Ini kebetulan ada objek orang juga. Selanjutnya ini untuk lensa ultrawide nya ya, dan seperti ini untuk hasil foto dari lensa ultrawide. Kita coba lagi untuk lensa ultrawide ya, dan seperti ini.
Kemudian ini beberapa sampel foto di dalam ruangan ya. Untuk kombinasi warnanya pas ya teman-teman, baik untuk lensa utama maupun lensa ultrawide. Dan untuk selanjutnya ini percobaan di malam hari. Ini yang terakhir ya, kita coba untuk foto di siang hari. Di malam hari, sorry. Oke, ini untuk mode kamera terlebih dahulu ya. Tanpa mode malam digunakan untuk foto di malam hari juga cukup oke ya. Ini mode biasa, bukan mode malam. Selanjutnya kita coba mode malamnya juga. Kali ini astrofotografinya off ya. Kita coba astrofotografi off. Ya, seperti ini teman-teman. Cukup colorful. Ini untuk AWB-nya off ya. Kalau kalian mau lebih natural, AWB-nya bisa di-on-kan. Ini perbandingan antara AWB on dan AWB off ya, seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya saya akan tes untuk mode astrofotografinya juga. Intinya di config ini cocok untuk foto di semua kondisi, baik malam hari maupun siang hari, dan juga cocok di semua objek seperti itu teman-teman. Dan seperti ini hasilnya. Oke, saya kira cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan komentar, like jika suka dengan video ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.